Penyanyi Campur Sari Didi Kempot meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo Selasa 5 Mei 2020. Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo juga telah tiba di rumah sakit untuk melayat penyanyi legendaris tersebut. Berikut ini laporan langsung wartawan tribunvideo.com Ratu Sejati dan juru kamera melaporkan dari Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, tempat almarhum Didi Kempot berada. Saat ini almarhum Didi Kempot masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, dan kondisi terkini bisa dilihat di belakang saya. Banyak anggota kepolisian yang menjaga lokasi, selain untuk menjaga agar tidak ada orang yang masuk ke lokasi almarhum Didi Kempot, juga untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan. Begitu. Kemudian, nah, tampak juga tadi mobil jenazah dan mobil ambulans dari Polresta Surakarta ini sudah hadir, dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo tadi juga sudah memberikan keterangan bahwa jenazah nanti akan dibawa ke Ngawi. Begitu. Gimana Didi, jam 7.25 sampai di sini sudah kondisinya sudah tidak bisa tertolong. Kantong lihat, berutup-utup. Nanti langsung bawa ke Ngawi. Ya Sumber dulu langsung Ngawi. Ya sebetulnya semalam itu baru mau otak-atik, namun jam 5 kan baru telepon-teleponan dengan saya. Tapi kan malam sudah kegiatan sendiri-sendiri, kita nggak ngerti. Oke. Lewat jantung ada. Katanya seseknya apa juga, Pak? Hah? Katanya seseknya apa juga? Oh, kalau asma punya dari awal punya asma. Tepun. Mau saya ngantar sana. Rencana jam berapa, Pak? Pak, ke Ngawi rencana jam berapa, Pak? Habis dari sini Sumber terus Ngawi. Jam berapa, Pak? Pasti orang ngerti, jangan ngerti. Tangan berapa? Saya nanti disambut ya, tolong jaga. Gak, mana? Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!